mungkin keluarga-keluarga anda itu, ahli-ahli keluarga itu mungkin terkena juga. So anda kena pandai jaga diri sekarang, ya. Ikutlah saranan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi tolong saya, untuk meningkatkan daya ketahanan badan, apa yang anda perlu lakukannya, ya. Now, ramai beritahu saya, tak apalah, kita makan nutrisi ini, kita makan nutrisi itu, kita exercise semua itu, maka kita punya imun, daya imunisasi ini akan meningkat. Secara teorinya betul, ya, betul, ya. Sebab bila kita dah pun uzur ataupun tua, memang badan kita akan lemah sikit. So pencernaan, sistem pencernaan pun tak begitu bagus juga. Jadi kalau kita makan nutrisi yang terdapat dicerna di luar badan, memang bagus untuk badan anda untuk meningkatkan imunisasi badan, ya. Akan tetapi bukan begitu senang, ya, tuan-tuan. Sebab badan kita sangat komplikasi, sangat kompleks. Dia sangat, kita panggil satu perfect sangat, ya. So kalau satu benda yang too perfect, bila kita dah tua, dah uzur, benda yang too perfect suddenly dia menjadi sangat susah nak repair, ya, bukan senang nak repair. Jadi nak buat pembetulan badan kita ni, dia kena ambil step by step ataupun langkah demi langkah, ya. Now tengok, ya, kalau hari ini anda dah sihat, benda pertama yang anda kena ingat adalah, kalau nak tingkatkan daya imunisasi badan anda, yang pertama adalah bersihkan saluran darah ataupun kapilari darah. Nah, kenapa nak bersihkan saluran darah ataupun kapilari darah? Tuan-tuan, kenapa? Sebab saluran darah ataupun kapilari darah ini, dia seperti jalan, jalan raya, ya, dalam badan kita. Jadi hari ini kalau anda tidak membersihkan jalan raya kita, nutrisi yang anda makan, oksigen yang anda hidup masuk, toksin yang nak dikeluarkan itu, kalau jalan raya kita tersesat, okay, macam mana dia nak dikeluarkan daripada badan kita? Jadi ingat, ya, hari ini tak kisahlah anda ada wang atau tiada wang, it doesn't matter. Bila anda beli sesuatu makanan kesihatan itu, pastikan yang pertama saluran darah kita adalah cukup bersih, ya, senang dia mengalir, tidak pekat. Jadi ini langkah pertama yang harus anda pergi lakukan. Kedua, bersihkan sel. Tuan-tuan dan puan-puan, sel kita, saya selalu katakan, sel badan kita seperti kita juga, ya, sebab kita dihasil daripada sel. Kita makan, mereka pun makan. Kita buang air besar, mereka pun menghasilkan toksin. Jadi toksin ini mesti dikeluarkan dengan secepat mungkin. Kalau tidak, ia akan melemahkan badan kita. Jadi kerja kedua, anda mesti keluarkan toksin daripada sel supaya badan kita lebih sehat, ya. Nah, langkah ketiga, kita bagi nutrisi kepada sel-sel badan. Jadi ini tiga langkahnya. Nah, jadi like I said, first step, kita buang toksik kapilari darah ataupun yang toksik ataupun detoksifikasi, langkah pertama yang anda wajib lakukan. Kedua, kita buat pembetulan. Lepas kita dah buang toksik, kita akan start buat pembetulan pada bahagian-bahagian organ, ya. Dan yang ketiga, penambahan. Penambahan maksudnya kita tambahkan nutrisi kepada badan kita. Jadi ini adalah tiga langkah yang sangat penting untuk menaikkan daya ketahanan badan anda, ya. Now, pertama, penyantoksian ataupun pembuangan toksin. Kita gunakan produk weekend, ya, produk weekend untuk mengeluarkan toksin, ya. Now, badan manusia penuh dengan sampah, tuan-tuan dan puan-puan. Tak percaya kepada saya nak tanya, kalau sini ramai orang, saya nak tanya siapa suka makan daging ayam? Semua gunakan angkat tangan. Siapa suka makan kulit ayam yang digoreng itu? Semua berangkat tangan. Sebab kenapa? Rambut sedap, ya. Dan masing-masing itu kita yang paling suka, ya, betul tak? Tahukah anda, lemak itu, kalaulah metabolisme badan kita lemah, lemak itu dia boleh kekal dalam badan kita sampai beberapa tahun. Seperti macam ni. Ini semua adalah kolesterol, ya. Kolesterol. Dalam ini ada saluran darah, ya. Kalau anda tak nampak, tak apa, nanti saya akan blast PowerPoint ini kepada anda semua. Sel darah merah ini dekat dalam sini. Toksin, oksigen semua dekat dalam sini. Akan tetapi, kalau misalnya, kalau badan kita
kita panggil sampah ya. Ini panggil size dia panggil plug. Ya, kalau ini makin besar, dia akan menyempitkan saluran darah kita. Jadi bila menyempitkan saluran darah kita akan menjadi lebih pekat dan kita punya metabolisme badan akan jadi lebih lemah ya. Jadi nasihat kalau yang pertama kena buangkan toksin-toksin ini ya. Now, bagi produk weekend kita ini dia mempunyai dua unsur tenaga yang sangat luar biasa hebat. Yang pertama adalah sinaran inframerah jauh, yang kedua adalah ion negatif. Now, ion negatif dalam produk weekend ini sebenarnya dia dapat menurunkan kepekatan darah dan juga menyeimbangkan ion positif dan ion negatif. Dan ini memainkan fungsi untuk meningkatkan oksigen level, okay, ataupun tahap oksigen dalam badan kita. Oksigen ini tinggi ya, sangat penting ya. Salah satu unsur yang dapat menaikkan sistem ketahanan darah diri kita adalah oksigen ataupun tahap oksigen yang tinggi. Sel darah merah mengangkut oksigen. Apabila mereka pekat, mereka berlengkap bersama akan menjatuhkan tahap oksigen level dalam badan kita. Justru itu akan melemahkan daya ketahanan diri kita. Jadi ion negatif ini sangat-sangat penting. Dan ada sangat dua hari ini. Kenapa? Sebab weekend adalah antara di pasaran yang mempunyai ion negatif, okay, yang baik dalam kita punya kain weekend ya. Selain daripada itu, weekend juga mempunyai sinaran inframerah jauh di mana dia dapat meningkatkan suhu badan. Ya, tadi saya kata apabila suhu badan kita meningkat, dia akan meningkatkan daya ketahanan diri, betul tak? Jadi hari ini anda wajib pakai weekend supaya meningkatkan suhu badan. Tadi saya dah cerita, betul tak? Setiap satu darjah Celsius yang meningkat dalam badan kita, dia akan mengaktifkan kita punya daya imunisasi itu kepada 4-5 kali ganda. Ya, jadi meningkatkan suhu badan adalah sangat penting ya. Dan juga dia memecahkan molekul air yang berantai panjang ke saiz yang halus. Ini untuk bersihkan sel-sel dalam badan kita ya. Dan juga menguatkan daya ketahanan badan, meningkatkan tahap metabolisme. Bila anda guna produk weekend, sinaran inframerah jauh ini akan meningkatkan pengaliran darah. Justru itu yang meningkatkan metabolisme dan pembuangan toksin dari badan kita. Nah, hari ini syarat pertama untuk anda lebih sehat adalah kena pastikan metabolisme badan anda adalah berjalan bergerak dengan lebih lancar. Ya, nah untuk bergerak dengan lebih lancar anda perlukan negatif ion dan sinaran inframerah jauh untuk melakukannya. Okay? Jadi ini dia produk weekend. Ya, dari topi sampai dah sarung kaki. Daripada B-Control pada kita ini untuk menguruskan badan dan mempercepat pengaliran darah, sampailah kita ada alas kaki yang dinama sebagai B-Dreams. Jadi kesegala produk ini yang dihasil weekend yang hasil daripada apa? Pertama, batu formalin. Kedua, yang hasil daripada germanium dan titanium. Ketiga, perak dan 78 jenis minerals. Inilah unsur-unsur ataupun bahan yang kita guna untuk menghasilkan produk weekend. Ya, benda ini semua keras tetapi melalui proses nanoteknologi yang telah pun dihasil sampai sebuk yang sangat halus yang kita boleh masukkan bersama-sama dengan pupa kayu mentah untuk menghasilkan benang weekend. Jadi untuk produk weekend, tuan-tuan, tenaganya adalah selama-lamanya. Ya, pertama. Kedua adalah yang boleh dijemur di bawah matahari. Yang ini banyak pesaing-pesaing kita yang jual produk sedemikian tidak berupaya melakukan kita panggil apa? Kelebihan ini, iaitu jemur di bawah matahari. Sebab apabila produk macam ini terjemur dekat luar, dia boleh merosakkan tenaga itu ataupun serbuk itu. Tetapi untuk produk weekend, jangan anda khawatir ataupun takut. Sebab kita punya kain benangnya, kita telah pun masukkan kita ke serbuk nano itu, serbuk tenaga ke dalam. Jadi dia sangat tahan lama. Ya.
Now, bukan itu saja, teman-teman, kita juga mendapat sijil. Ya, buat apapun selalu akan beritahu dengan kawan-kawan kita, max kami kita, yang penting anda kena print out sijil-sijil ini. Ya, kalau tidak, sebab tenaga sinaran inframerah jauh adalah sesuatu yang kita tidak boleh guna mata kasar untuk tengok. Dia merupakan gelombang. Bila benda gelombang ini macam microwave, ya, microwave dia menghasilkan gelombang. Gelombang itu dia akan menjadikan makanan masak ataupun panas. Tapi mata kasar kita tak dapat nampak gelombang itu, betul tak? Jadi untuk jelaskan kebaikan produk ini yang ada tenaga sinaran inframerah jauh ini, tolong pergi print ataupun cetak keluar sijil-sijil yang kami dapat, ya. Kita ada sijil daripada Taiwan Textile Research Institute, dan kita juga ada nano sijil. Kita ada sijil daripada Kementerian Kesihatan Taiwan, di mana produk WeCare kita sebenarnya adalah alat perubatan yang diklasifikasikan sebagai kelas pertama, ya. So it's a first grade medical medical grade products, yang first class. Dan juga kita ada sijil management di mana yang menyatakan produk kita ini adalah selamat digunakan dan tiada radiasi, ya. Okay. Now, sijil ini adalah salah satu sijil yang saya tunjuk hari ini, ya. Di mana produk WeCare ini dah more than 10 years, dah lebih daripada 10 tahun, ya. So, kita ada buat test dari semasa ke semasa, ya, di mana teknologi kita pun ditingkatkan, ya, ditingkatkan dari semasa ke semasa. Di mana yang ini gambar yang mungkin ada terdapat nampak, ya. Warna ini adalah warna biru, iaitu kita punya WeSpine. Kita buat test, ya, untuk nak test sama ada dia dapat menghasilkan sinar inframerah jauh atau tidak, ya. So sebelum kita pancar dengan halogen ataupun kita pergi apa sinaran cahaya yang kuat, ya, pada kain WeSpine, dia punya suhu adalah sekitar 23.22 darjah Celsius. Tetapi selepas kita pancar, ya, pancar cahaya yang kuat itu selama 10 minit sahaja, kain kita dia dah menjadi warna merah. Warna merah di bawah kita punya X-ray itu maksudnya dia telah pun mempunyai tenaga hama. Jadi produk kita ini dia berupaya menyimpan sinaran inframerah jauh, dan apabila anda pakai dia dapat menghasil keluar sinaran inframerah jauh itu bertindak ke atas badan anda. Jadi bagi mereka yang masih lagi kurang percaya, tolong dapatkan sijil-sijil ini ataupun nanti boleh ambil file testing PowerPoint ini daripada pihak syarikat.